Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buang hobi anggur. Oke. Biasa untuk pagi ini sebelumnya gimana kabar kalian para bang hobi anggur? Semoga kalian sehat semua ya. Alhamdulillah yang di sini juga sehat, sehat walafiat. Semoga di sana juga sehat walafiat. Oke. Seperti biasa, untuk pagi ini saya akan bikin video lagi mengenai anggur. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan berbagi tips ataupun perawatan anggur. Jadi bagaimana anggur memperbesar anggur dengan hasil yang lebih optimal. Yaitu seperti yang kita ketahui, untuk memperbesar anggur ataupun pematangan anggur kita membutuhkan pupuk kan. Pupuk itu unsur hara pupuk bisa dari fosfat, kemudian kalium ataupun kalsium, magnesium ataupun unsur hara yang lainnya antara makro dan mikro harus seimbang yang dibutuhkan gitu. Nah, kali ini yang saya bahas itu cara perawatannya atau tipsnya perawatannya, yaitu peran penting salah satu dari bagian dari pohon anggur itu, yaitu tunas air. Oke. Seperti yang kita ketahui, pada fase vegetatif tunas air itu kita butuhkan untuk membantu proses pembesaran batang. Kemudian yang kedua itu dua peran penting dari tunas air, yaitu yang pada fase vegetatif, yaitu pertama untuk membantu memperbesar batang, kedua untuk menjaga mata bat tidak mudah pecah. Jadi kalau tunas air tidak ada, kemungkinan mata bat yang nantinya bakal kita buahkan itu akan pecah dan akhirnya malah tidak bisa kita buahkan. Jadi kita bahas yang pertama, kenapa fungsinya pertama itu untuk membesar batang, karena kita butuh daunnya ya. Kita biasanya kita SL break satu, kita sisakan satu atau dua daun. Tujuannya apa? Karena tujuannya nanti ketika nutrisi yang dihasilkan ataupun nutrisi yang diserap dari tanaman kemudian diserap ke atas, kemudian terjadi pemasakan. Nah, untuk pemasakan itu terjadi di bagian atas, itu salah satunya daun. Nah, setelah terjadi pemasakan, kemudian disuplai ataupun diendapkan di batang-batang. Jadi semakin banyak semakin bagus. Bang, jadi kalau daunnya semakin banyak, gimana kalau tunas airnya kita tinggiin? Kalau tunas air yang kita tinggiin, malah yang lebih besar itu tunas airnya dibanding tersier. Makanya untuk tersier kita batasin minimal satu daun, maksimal dua daun, itu aja. Jadi nutrisi yang dihasilkan itu mentok sampai situ, yang ditimbun di tersier gitu. Itu dua fungsi yang paling dominan dari tersier pada fase vegetatif, yaitu yang pertama untuk membantu terjadi fotosintesis ataupun memperbesar batang nutrisi yang dihasil diserap. Kemudian yang kedua itu mencegah mata bat pecah gitu. Jadi kalau kita mata batnya pecah, jadi kalau masih hijau apa hasilnya ya, kita susah mau buahkan, karena dimanapun buah itu hasilnya dari mata bat. Jadi untuk fungsi tunas air pada tersier, yang pertama itu untuk menjaga mata bat itu tidak mudah pecah ya. Jadi selama ada tunas air, maka nutrisi yang hadir dia langsung naik ke atas, tidak langsung ke bat, jadi tidak mudah pecah. Kedua, daun-daun yang ada di tersier, daun-daun yang di tersier berfungsi untuk memasak atau fotosintesis nutrisi yang dihasilkan, kemudian menyebarkan ke seluruh batang, kemudian menampung untuk memperbesar batang. Kedua, makanya nih kita jaga untuk dua daun karena untuk menghentikan laju pertumbuhan. Jadi nutrisi yang dihasilkan itu berfokus untuk penampungan di tersier, jadi insya besar tidak digunakan untuk pertumbuhan. Nah, jadi misalnya pertumbuhan seperti ini, kita langsung eksekusi atau langsung di kita buang. Jadi kita tetap sisakan daun. Nah, sama ini juga kita sisakan dua daun. Ini kan sama kayak dua daun. Jadi nutrisi yang dihasilkan itu berhenti, tidak ada protes pertumbuhan, sehingga membuat nutrisi tertampung di tersier cepat besar. Sedangkan pada fase generatif, tunas air sebaiknya malah harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena nutrisi yang dihasilkan biar berfokus pada buah, itu tidak ada lagi namanya proses pertumbuhan. Jadi semua nutrisi yang akhirnya tadinya mengalir ke batang tunas air, kita larikan semua ke buah. Jadi pertumbuhan buah itu lebih optimal, lebih maksimal, pembesaran itu lebih cepat dibandingkan ketika kita memelihara tunas air, maka cenderung di situ akan terjadi pertumbuhan. Jadi sebagian dari, misal dari 100%, ada sekitar 40% yang masuk ke tunas air, kemudian menjadi proses pertumbuhan. Sedangkan kalau kita pangkas, maka dari 100% mungkin 90% itu masuk ke dalam buah gitu. Jadi pembesaran ataupun
buah itu lebih besar, itu lebih optimal dibandingkan kita memelihara terus air. Mungkin hanya beberapa yang kita sisakan di ujung. Kenapa di ujung? Karena tujuannya pertama, untuk mata bat yang di ujung itu tidak mudah pecah. Kalau nanti pecah, akhirnya terjadilah namanya proses vegetatif atau bukan proses pertumbuhan lagi. Jadi sebagian nutrisi yang dihasilkan maka akan terbagi menjadi untuk di buah dan untuk pertumbuhan. Itu lebih kurang efisien aja ya. Maka pertumbuhan dari buah itu kurang gitu. Ini contohnya ada seperti ini. Contoh untuk buah yang tersier itu masih ada tunas airnya, atau tunas airnya kita pelihara, maka pertumbuhannya seperti apa? Ini masih ada tunas air. Ini masih ada tunas air. Ini masih ada tunas air. Kemudian ini masih ada. Kemudian ini juga masih ada. Ini masih ada. Nah, kamu lihat untuk buahnya sebesar seperti ini ya. Sedangkan kita bandingkan untuk buah yang kita pelihara tunas airnya. Nih, kita lihat. Untuk tunas air sudah tidak ada. Tunas air ini sudah kita buang. Tunasnya sudah kita buang. Ada masih beberapa sisa. Ini nanti tinggal kita buang lagi. Ini contoh kayak gini, tinggal kita buang, terus kita buang. Ini kita buang. Nah, kita bisa bedakan ya hasilnya buahnya dengan satunya lagi sini. Jadi nutrisi yang dihasilkan itu yang masuk berfokus untuk pembesaran bahan. Jadi tidak ada lagi yang namanya terjadinya pertumbuhan seperti ini. Nih, kalau seperti ini kan masih ada tunas air, maka akan terjadi pertumbuhan. Nah, tunas usuknya masih ada vigor, masih ada pertumbuhan, jadi nutrisinya itu akan terbagi gitu. Sedangkan ketika nanti kita buang, maka nutrisinya itu lebih full, mungkin sekitar 80% gitu. Nah, yang di ujung untuk tenas air nih, kita sisakan untuk tunas air itu di ujung itu 2 sampai 3 ya. Tujuannya apa? Biar mata batnya itu nggak mudah pecah aja ya. Karena nanti kita bakal pecahkan nanti ketika buah yang di sini itu sudah mulai matang. Nah, baru kita nanti pecahkan yang di ujung, maka akan keluar membawa bunga. Jadi bisa dikatakan nanti bisa menjadi buah bertingkat. Jadi ketika ini sudah matang, yang sini yang paling ujung sudah berbunga lagi, jadi sudah ada bunga pengganti untuk kelanjutan buahnya gitu. Jadi untuk metode seperti itu udah sering saya gunakan, ataupun perawatannya itu sudah saya lakukan di sini tuh udah cukup lama, dan buah yang dihasilkan cukup optimal. Buahnya cepat besar, buahnya cepat pematangan, lebih cepat, jadi lebih efisien aja sih. Dan untuk cara ataupun hal yang dilakukan untuk tunas air itu biasanya dilakukan dua tahap, yaitu yang pertama pada fase generatif. Biasanya ada yang langsung dibuang saja karena tujuannya untuk mata batnya cepat terisi dan cepat besar, jadi lebih mudah untuk dibuahkan. Kedua, pada fase pembentukan beri. Ketika beri sudah berbentuk, beri kecil-kecil, itu baru mulai dibuangin tunas air juga, ada juga seperti itu. Jadi fungsinya nanti bersama nutrisi yang diserap ataupun dihasilkan langsung berfokus pada buah anggurnya. Jadi anggur lebih cepat besar, lebih optimal pembuahannya. Dan metode seperti itu juga nanti bisa hasil namanya metode buah bertingkat. Nah, ketika nanti di ujung yang kita sisakan 3 mata tunas itu, ketika nanti buah sudah mulai peres dan sudah matang, kita buang untuk tunas air yang di ujung, maka bat yang akan pecah nanti keluar bunga. Nah, ketika yang sudah peres dan sudah matang, maka bunga sudah mekar, sudah berbentuk beri, jadi sudah ada bunga pengganti atau buah pengganti yang selanjutnya. Jadi tanpa ada lagi proses vegetatif generatif, jadi tinggal langsung lanjut lagi untuk buah bertingkat gitu. Oke. Mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini mengenai tips ataupun perawatan anggur biar buah anggur kalian itu besar dengan optimal. Perawatannya seperti aja yang saya sebutkan lagi, mengenai tunas air, peran tunas air dari vegetatif dan generatif. Semuanya sama-sama peran penting.
dan fungsinya mungkin seperti sama. Jadi, oke. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. See you!